diskon SK sendiri. Kak Vicky sendiri udah ketemu SK mungkin? Belum, nanti. Kapan rencananya tuh? Kan udah bentar lagi nih. Ya, kan masih ada 2 bulan ke depan. Nanti pelan-pelan. Ada strategi apa nih yang akan dikeluarkan? Kejar kayak main bola. 4-4-3 gitu. Ya, kita berjalan baik aja. Oke, jelang 2 bulan lagi nih, jelang pernikahan. Udah apa aja sih yang dipersiapkan? Yang kurang-kurangnya? Ya udah dari mulai tempat, kita udah survei tempatnya dan alhamdulillah udah selesai. Hari ini juga meeting baju keluarga semua sama aku. Iya, terus aku udah silaturahmi juga ke keluarganya Kamina, alhamdulillah di Pondok Cabe, di Ciputat. Kemarin aku udah nyempetin waktu udah pas libur kemarin, aku silaturahmi semua. Oke, silaturahmi semua sudah diurus 80%. Tahun baru kepikiran nggak sih buat refreshing dulu nih liburan atau kita ada tour sih namanya Tamasya Cinta. Hai. Jadi iya kita tour Cirebon, Jogja, Malang, Surabaya, Bali di 5 kota. Itu manggung atau bagaimana? Kudetanya band akunya perform, tapi kitanya sambil ada Tamasya Cinta. Ya, alhamdulillah lah namanya sponsor. Kak Vicky kemarin ketemu keluarga Kak Kalina gimana? Serunya? Ya baik aja dipikir. Aku pikir tuh nggak sesuai, gitu. Maksudnya aku pikir tuh nggak sampai seserius ini gitu. Tapi dengan aku dateng, apa semuanya, ya akhirnya jadi ini dan tuanya juga seru, neneknya kan Betawian gitu ya. Udah tuh nyeket rambutan, ayo ambil makan, seru-seruan aja lah. Itu disuruh siapa mungkin? Ini saya dari Kak Kalina. Udah selesai semua konsepnya juga dalam. Indoor, outdoor? Outdoor. Ada konsep gladiator lagi mungkin iya. Di Romawi. Yang datang naik kuda mungkin. Hari ini ya naik kuda sih. Kalau gladiator kan kuda, biasanya kuda penunggangan. Ini kuda laut ya. Berapa tamu undangan? Nyelem. Belum tahu, belum. Nyelem insya Allah. Ini lagi diatur waktunya di Mas. Ya nanti belum tahu undang atau enggak kan kita pandemik nih gitu loh. Mudah-mudahan bisa sih buat undang. Menghabiskan berapa ratus juta nih? 1M nyampe enggak Kak Vicky? Hah? 1M nyampe enggak bisa 1M? Nikahnya? Insyaallah. Udah dapat endros belum? Hah? Endros? Banyak endros. Terima kasih Kak Vicky. Lama-lama saya sampai khawatir tuh kemarin. Ya.